Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini cuaca super cerah, alhamdulillah. Tepat banget hari ini jadwal menjemur tanaman aku yang ada di dalam rumah. Beberapa tanaman yang aku punya semuanya low price, mudah perawatannya dan anti rewel. Karena aku tipe orang yang suka tanaman bandel, mau aku sayang-sayang setiap hari ataupun enggak, doi enggak akan ngambek. Tempat jemur tanamannya di belakang rumah, teras super mini yang aku susun lantainya dari batu. Di sini bisa kena sinar matahari langsung dan jika hujan bakal kesiram air hujan juga. Biasanya tanaman aku biarkan kena sinar matahari dan kena air hujan dulu sekitar 3 hari baru aku masukin ke rumah lagi. Nah, ini dia penampakan musola dalam rumah aku yang masih polos tanpa polesan apapun. Ini bagian tempat wudhu yang belum aku fungsikan. Selama ini kita wudhu di kamar mandi. Ini lebarnya ukuran 100 cm kali panjangnya masuk 80 cm. Nah, untuk ukuran musola ini lebarnya 1,5 meter dan panjang masuknya 2,8 meter. Untuk tinggi ruangannya 3,6 meter. Oke, mari kita bikin musola dan tempat wudhu ini jadi lebih nyaman dan estetik. So, bikin ibadah kita makin betah dan khusyuk. Pertama, aku bakal nutup roster dan glass box. Ini suami yang lagi jadi tukang ala-ala gitu. Dan ini dia hasilnya, udah ketutup rapi. Lanjut, ngecat tembok adalah hal utama supaya ruangan makin cerah. Aku pilih warna putih SW dari produk Decolit. Ini suami lagi pasang partisi ala-ala gitu untuk penyekat ruangan. Ini pakai kayu usuk ukuran yang 4 cm kali 3 cm yang kita cat Golden Honey dari produk Avitek. Nah, yang ini kita mau bikin cermin kotak-kotak gitu. Ini lagi pasang framenya pakai kayu juga ukuran 1,5 cm persegi dan catnya juga pakai Golden Honey dari Avitek juga. Untuk nempelin ke tembok, kita pakai lem Dextone yang bungkusnya warna kuning. Ini super kuat nempel di tembok sebagai pengganti paku. Nah, setelah selesai nempelin framenya, baru deh kita pasang cermin yang kotak-kotak gini. Ini untuk ukuran cerminnya 20 cm persegi dan untuk ketebalan cerminnya sekitar 2 mm. Lanjut, kita bakal tempelin lantai musola menggunakan vinil motif serat kayu. Aku suka banget sama warnanya, natural kayu gitu dan permukaan vinilnya ini bertekstur gregel-gregel gitu. Vinilnya langsung aku tempelin ke lantai karena udah ada bawaan lemnya tanpa aku tambahin lem apapun ya. Yeay, ini dia hasilnya. Aku suka banget, cantik. Ini kita lagi ngukul, rencana mau pasang partisi ala-ala gitu lagi yang bakal ditempel di tembok musola. Di
ditempel seperti ini menggunakan lem Dexton bungkus yang warna hijau kayak gini. Ini juga super kuat pengganti paku. Lanjut, ini suami lagi ngebor buat nempel rak ambalan. Rak ambalan sudah terpasang dan waktunya aku mulai mendekor. Nah, lantai tempat wudhu aku kasih batu koral putih gini biar tampak bersih dan cantik. Thank you.
Alhamdulillah, akhirnya makeover musola selesai juga. I'm so happy dan semoga kalian suka sama hasilnya ya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum.